Sayang, jadi istriku ya, yang selalu menemani aku dalam hidupku. So pasti. Oh. Pipi lama merah ya? Tapi tabokin lama ya? Enggak, ini mah pipinya. Kenapa tuh merah kayak gitu? Malu, malu. Bukan. Kenapa? Kiup. Netizen tok-tok apa? Itu aku waktu kita makan nasi kuning itu masa dibilangnya aku manggil kamu kan kamu lagi kita kan lagi doa terus kamu kan awas ayamnya diambil kucing gitu kan terus aku selalu bilang ini kan ah ayang gitu kan tapi netizen tuh denger ya yang di netizen TikTok dengernya tuh ah ayah gitu jauh banget ya ayang sama ayah lu ngomongnya ayang sejak kapan budak. Aku budak udah tukang julid budak lagi. Halo everybody, seperti biasa jumpa lagi bersama gue Rahel Immanuel dan istriku Riri Febriana di dunia RR. Nah hari ini kita mau masak apa nih yang? Aku pengen bikin nasi goreng jengkol. Kucing. Nasi goreng nasi goreng kucing. Nasi goreng jengkol ikan teri. Nasi goreng jengkol, wah bau nih. Baunya semerbak banget. Gitu ya. Tapi yang bau-bau ini ya kan. Yang bikin nagih. Gitu ya. Yang bau-bau yang bikin nagih. Iya biasanya orang yang suka jengkol kan sukanya yang bau-bau baunya ini yang bikin ini gitu kan. Tapi buat yang di sebelahnya. Aduh. Buat yang di sebelahnya jangan harap gitu kan. Bau gitu, pergi lu gitu kan. Tomi, nanti kamu juga bau. Nanti kamu juga makan itu jengkolnya. Oh gitu, kamu jangan deket-deket ya berarti ya. Kamu juga jangan deket-deket. Oke. Aku di ujung, kamu di ujung. Ya, kamu, ya gak apa-apa lah ya. Tapi nanti kalau malam aku mendekati kamu ya. Nanti aku tiba-tiba di bawah kolong meja. Gak bisa kan? Gak bisa. Ya udah aku naik ke genteng kalau kayak gitu. Eh buset. Tidur di luar sekalian. Yaudah yuk. Gak sih intinya kalau kayak gini tuh habis makan ya sikat gigi gitu. Sikat gigi terus katanya suruh makan beras. Hah? Iya. Suruh siapa? Katanya kata orang suruh zaman siapa? Dulu. Kata orang. Kata orang mana? Orang aring. Kata orang zaman dulu suruh. Ya minimal sikat gigi lah gitu kan. Kalau makan yang jengkolan kayak gini atau pepetean gitu ya. Kelutukin beras yang. Nggak usah sakit gigi, aku maksud itu nggak usah kerutuk ya minum kopi atau enggak itulah ya nggak bisa tidur minum kopi mah permen ya makan permen pokoknya sikat gigi lah gitu aku lapaknya diambil muel semua cuma pala ya, ini kita nggak usah proses masak ya karena berhubung nasi goreng itu semua orang pasti bisa ya bikin nasi goreng tuh ya mudah praktis gampang jadi langsung saja kita simsalabim aja ya ini gimana ini pala jadi dikepinggirin dulu lah. Aku gak kelihatan badannya. Gak dipinggirin dulu. Tolong ya maaf. Aduh ini kepada demo ya. Tolong pindah ya. Nanti kita simsalabim biar dia biar tiba-tiba hilang. Ayo. Enggak lah dia digeser dulu. Nanti ada piring. Piringnya nimpah dia loh. Iya. Digeser dulu sayang. Dadah. Pinggir dulu ya pingguran. Nah gitu. Diam. Dah yuk. Baik jadi aku langsung saja kita sulap. Simsalabim abrakadabra. Nah ini dia ya nasi goreng jengkol teri. Yes. Wow. Jadi biasa dulu kita baca doa dulu ya. Doa. Ya. Amin. Amin. Mari makan. Sajian kita mana yang? Eits. Iya, wey. Aduh, ini kenapa jadi gempa ini? Ini gimana? Tolongin. Wey, jatuh. Udah dong, yang. Jangan didoain mulu. Ya, oke. Okay. Nah, kan sampai ke mana-mana ini. Kan sajen. Sampai apa mental-mental mana-mana ini. Ini adalah sesajen kita. Ya, kemangi, harus sajen. Ada kemangi. Ku serahkan bunga ini hanya untukmu. Iya sayang. Ya kebalik ini mah. Oh. Ulang.
Nih, ku kasih kamu kembang ya. Wow. Kok dikasihnya kemangi bukan bunga? Ini emang udah jadi sesajen kita kemangi. Tidak dulu, aku mau gini. Tidak dulu ini. Sayang, jadi istriku ya, yang selalu menemani aku dalam hidupku. So pasti. Kenapa jadi kemangi sih? Tapi nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa, aku lebih suka dikasih kemangi daripada dikasih bunga mawar. Iya. Karena bunga mawar nggak bisa diapa-apain, kok kemangi bisa aku makan. Iya. Iya. Kok jadi gitu ya secara sih? Aku beda soalnya, berbeda dari wanita-wanita lain. Aku tidak suka dikasih bunga. Apa jangan-jangan kamu sejenis kambing ya? Bukan, domba aku mah. Aku lebih suka dikasih makanan. Bunga bang, gitu. Boleh itu juga. Bunga bang. Terus kemangi, terus kosmetik, skincare. Waduh, waduh. Kode ya. Daripada kasih bunga. Oh. Kasih. Tenang sayang, kan kemarin udah beli. Oh iya, siap-siap. Nanti kalau udah habis beli lagi. Bulan depan. Itu kosmetik mah awet. Skincare, ya skincare. Skincare. Ayang gitu punya sambel deh. Iya, sambal aku ya. Kan buat nanti kan itu. Oh iya benar. Iya makan ini dulu ya. Ini udah aku campur sih. Campur apa? Campur hatiku. Ini so sweet gitu. Ini ada cabai. Tangan tolong kondisikan. Kondisikan tolong ya, tolong. Di kepret. Pakai daun. Ya. Udah doakan ya? Udah. Yuk, mari makan teman-teman semua ya. Di seluruh jagat raya Indonesia ini, yuk makan bareng semua yuk. Aduh. Mari makan. Wow, mantap sih ada jengkol. Kita belum pernah kan nunjukin makan jengkol. Nih, jengkol. Ini sangat nikmat buat dimakan. Bagi yang gak suka, tolong maaf ya. Enak banget. Enggak aja kita lagi atraksi. Lu enak banget nih. Aku tuh biasanya kalau opening daunnya dulu nih. Ya. Kayak daun mint ya. Ini ada ikan terinya, telurnya. Jengkol yang bikin nambah mulut. Kali-kali kita makan jengkol ya. Jarang soalnya makan ini tuh. Ada juga yang dikosan minta kita makan jengkol. Tenang, jengkol dan petai itu adalah andalan kita. Bau dong kita. Enggak lah, kita wangi. Bau lah, makannya begituan mulu mah. Enggak, kan gosok gigi. Bisa aja ngelesek kayak kembali aja. Ini nih yang bikin semangatku. Makan tuh ini kemanginya. Biasanya orang timun. Bisa mah kemangi. Timun ya atau kerupuk ya. Kalau aku kemangi. Kalau timun terbecek. Anjir. Apanya tuh yang becek? Rawa-rawanya. Kecipa. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Berenang. Lagi berenang. Ini apa ya? Hmm.
jengkolnya agak pahit-pahit gitu ya. Lihat aku dong manis. Oh iya. Ini lagi makan lo ya? Kenapa emang? Hah? Kenapa emang? Bukan lagi minum. Iya dong. Kalau lagi minum bilang lihat aku gitu kan biar manis. Oke. Okay. Lagi makan lo kok jadi manis? Bukan gurih. Air gurih. Oh iya bener ya? Masa muka aku gurih? Makanan dong. Pipinya kenapa merah ya? Tapi tabokin sama mel ya? Enggak, ini mah pipinya. Kenapa tuh merah kayak gitu? Malu, malu. Bukan. Kenapa? Cute. Cute. Merah merona ya kamu. Kayak Dewi Persik ya, pipinya merah. Joget kan? Dong. Mawa. Jadi Dewi Persik joget. Nah kan dicumin kamu mulu jadinya merah. Jadinya merah. Mana sih sajian kok? Taruh situ aja. Jangan, ini bukan. Merumput memang. Ini sih sajian nih, enak. Yummy, jangan ini mah daun. Aduh, susah diambilnya. Ini penafsu makan. Kemangi. Kemangi. Kalau makan kemangi, pipisnya wangi oleh. Apanya? Pipisnya. Hah? Pipisnya. Tipisnya. Mm-mm. Tipisnya. Pipis. Iya. Kata orang gitu. Bukan badannya yang wangi. Selain badan, pipisnya wangi. Bunga ini, daun ini, daun. Daun di tepi jalan. Kan daun di tepi piring. Nyanyi kamu yang? Kumur-kumur. Mau habis nih aku. Wah, aku juga. Nasi gorengnya enak ya. Teman-teman di rumah juga pasti bisa bikin ya. Gampang. Apa dia senyum-senyum? Aku cuma ngeker-ngeker doang. Ayo teman-teman di rumah udah pada makan belum? Ayo makan bareng yang belum makan. Yang udah makan, makan lagi. Nah yang, aku aja tuh dengar di itu tuh yang di apa netizen tok-tok itu. Aku waktu kita makan nasi kuning itu, masa dibilangnya aku manggil kamu kan, kamu lagi, kita kan lagi doa. Terus kamu kan awas ayamnya diambil kucing gitu kan. Terus aku langsung bilang ini kan, ah ayang gitu kan. Tapi netizen tuh denger ya, yang di netizen TikTok dengernya tuh ah ayah gitu. Jauh banget ya, ayang sama ayah. Lu ngomongnya ayang. Sejak kapan budek. Aku? Budek. Budek. Budek tukang julid, budek lagi. Parah banget. Gimana gitu? Ini sejak kapan aku manggil ayah? Budek kali ya. Saya denger. Aku manggil ayang. Ayah. Ayang. Gak pede banget lagi ngatain orang. Budek lagi. Iya, gak boleh julid.
Dagingnya habis. Abi, aku duluan. Duluan. Masih ada nih. Harus bersih. Dah. Habis. Habis mulu. Bibirku belum habis mulu, cok. Dia aku kasih gelas, aku minum di sini. Tahu kamu. Enggak ada tisu, aku ke baju. Jangan. Habis makan bereskin. Bereskan. Ini udah habis nih sajian kita. Kamu bilang sajian lagi, aku bertapa lagi. Jangan. Jangan. Sudah habis, kenyang perut aku. Kenyang ya. Puji Tuhan, iya, kenyang. Kan baca doa. Kalau makan baca doa kenyang. Tapi kalau nggak baca doa, kadang suka lapar lagi. Pecut. Karena ada ini ya, ada sosok malam makhluk gaib yang ikut makan juga gitu ya, yang kadang bersembayam di dalam tubuh ya. Enggak, ini acara apa sih? Tahu kau upah kayaknya. Uka. Jadi serem ya. Wah, uka-ukanya datang. Wah, uka-ukanya datang. Ya, aku hilang sama suami aku. Ya, hilang. Hey, orangnya ini. Aduh. Figurannya sana. Hiat di ini nih yang biar gini yang gitu. Biar hilang dianya. Buruk. Twing. Hilang. Hilang pakai kekuatan makhluk. Jadi-jadian. Dah. Sudah lola nih otak. Pake aku udah kenyang. Ya. Dah. Ya udah tunggu lagi jinnya. Tunggu lagi nih. Kamehameha yang. Dorong kesana. Duduk lagi. Kamu yang dorong. Aku yang kamu sama nih. Ya. Kamehameha. Aduh capek. Aku habis keluar tenaga. Tenaga bujur. Bujur itu bahasa apa sih? Enggak tahu, bujur sangkar. Sunda ya. Bujur sangkar itu apa? Bujur sangkar. Kayak aku enggak asing deh nama itu. Bujur sangkar. Bujur sama pantatnya, Nyai. Bujur sangkar. Emang dia? Iya, tempat burung kayaknya. Bujur sangkar. Burung sangkar. Cuma sangkar burung ya? Sangkar burung kok. Bujur sangkar ngajar nih. Agak lain. Kita harus buat yang lain-lain kan supaya kalian senang. Biar makin lain-lain. makin ke sini makin ke sono. Benar, emang harus kayak gitu ya. Ayo. Oke, baik, thank you banget buat teman-teman yang udah pantengin terus channel Dunia RR. Tetap stay tune di channel kita. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terus jangan lupa aktifin loncengnya biar kalau vlog terbaru kita tayang itu notifikasinya masuk ke HP kalian. Terus jangan lupa share sebanyak-banyaknya YouTube Dunia RR biar YouTube Dunia RR ini channelnya semakin berkembang luas, karena nanti rezeki kita pun menjadi rezekinya subscriber juga. Tentunya subscriber yang selalu support kita, yang selalu setia nontonin karya-karya kita. Terus nanti kalau udah sampai 10.000 subscriber, kita akan bagi-bagi uang tunai. Wah, hujan. Sama kaos Dunia RR. Gitu. Baik, buat teman-teman juga yang mau endorse-endorse produk jualan kalian juga bisa langsung hubungi nomor admin di bawah ini.
dan di deskripsi vlog kita. Ya. Dan buat teman-teman yang mau undang kita di birthday kalian untuk jadi DJ di acara birthday kalian atau private party, acara apapun yang pengen ada DJ-nya kita, kalian juga bisa langsung hubungi nomor admin di bawah ini. Baik, kalau kayak gitu gue Rahel Immanuel dan Rido Febriana, kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di dunia.